guys, welcome to Breakout. Gue Boy Will. Tapi hari ini gue gak bakal sendirian, man. I got my friends over here with me. Tapi episode kali ini, karena ini requestan dari kalian semua, mau video klip yang ada temanya behind the scenes. So I thought, why not, okay? Gue akan ngasih video klip-video klip yang ada temanya behind the scenes. Jadi kalian bisa ngeliat-liat, ini your favorite idol tuh ya. Ngapain aja sih selepas mereka on stage and all that kind of stuff, okay? Yang pertama, ada Justin Bieber. Bieber, kalau kalian udah nonton video klipnya yang Company, nah video klip itu apa sih, banyak banget cuplikan-cuplikan dia tuh lagi on the tour bus, pokoknya dia lagi keliling-liling, dia tuh ibaratnya ngasih kalian tuh ngelihat ke dalam kehidupannya mereka. Dan also ya, gue pernah baca di mana gitu, 50 Cent, kalian tahu 50 Cent gak, the rapper, dia itu sempat ngomong bahwa Justin Bieber ini popularitasnya udah bisa dibilang sama Michael Jackson. Crazy, right? Okay, Taylor Swift juga salah satunya yang bikin video klip behind the scenes. Guys, check out the new romantic video. Dia tuh lagi konser. Dia tuh ngajakin semua fans-fansnya yang lagi ada di stadium nyanyi barengan sama dia, which I think is cool. Maksudnya sebagai idola to cater to their fans dan dimasukin ke dalam video klip. Gua sih suka ya. Di antara dua video klip ini nih, gua sih bingung ya, nggak tahu antara Bieber or Taylor Swift. Gua tanya teman gua aja deh, Brandon, Sheila. Kalian suka Justin Bieber atau Taylor Swift? Alright, thank you, Boy William, for being on my side. Dengar nggak Sheila tadi dia bilang apa? Kalau dia bilang 50 Cent bilang kalau Justin Bieber is like the next Michael Jackson. So if Michael Jackson is the king of pop, Justin Bieber is the prince of pop. Well, true. True. Betul. Itu betul. Namun. Taylor Swift juga sekarang kayaknya udah cocok deh kalau dibilang queen of pop. Cocok kalau dibilang, tapi pernah ada yang ngomong belum? Belum kan? Gue ngomong barusan. Okay, jadi kalau cara ngomong, itu approve. Cukup valid nggak? Cukup valid dong. Dia udah banyak banget nominasi award best single, apalagi sih yang lo bikin lo tuh nggak ke Taylor Swift banget tuh apa? Okay, kalau itu kan lo yang bilang, gimana kalau kita langsung ngasih aja fakta-faktanya dan kita bawa ini ke Breakout Versus, setuju? Okay, why not? Alright guys, this is Breakout Versus. Okay guys, yes. This is Breakout Versus. I'm Team Justin Bieber. I'm Team Tai Tai. Okay, let's start with the first stage, yaitu nominasi. Okay, Shell. Mm-hmm. Ears on, rambut ke belakangin, dengerin ya. Okay, ini. I'm listening. Justin is 22 years old dan dia udah mendapatkan 200 nominasi, termasuk Grammys, People's Choice Awards, and so much more, guys. Oh, jadi benar-benar tadi lo bilang berapa? 200. Okay, you might wanna sit down ya. Karena Taylor Swift itu udah dapat lebih dari 300 nominasi, okay? Dan dan nggak cuma apa tadi People Choice Award? And Grammys? Oh, dia udah dapat dari Billboard, VMA, Guinness World Records, anyone? Okay. Can you top that? Okay, Shell. Ini kan Taylor Swift is so much older than Justin Bieber. Justin Bieber masih panjang, 100 nominasi masih bisa kekejar lah. Okay, sure. Nih, sekarang kita lihat ya, ini nominasi dimenangkan, which is called awards, okay? Let's play awards, right? Justin Bieber udah memenangkan 160 awards, termasuk piala yang sangat bergengsi, yaitu di Europe. Dia menang gold nomination untuk Super Singer di Bravo Auto. Dan ini award ada di Europe. And you know, Europe is like the most, semua musisi-musisi yang hebat tuh datang dari Europe. Aduh, ini kayak gue tuh pengen banget ngasih tahu fakta-fakta Taylor Swift yang pasti udah jauh banget sih ya dari yang tadi lo bilang. Oh. Just FYI, Taylor Swift itu award-nya udah 271. Oh. Dan dia di People's Choice Award, dia dapat pertama favorite female artist, kedua favorite pop artist, Justin Bieber. Oke, Shella. Oke. Sekarang kita ngomongin single nomor 1 di Billboard deh. Ya, let's. This is like Justin Bieber's year. Dan gua, menurut gue ya, Bieber setuju gak kalau dia bakal menang stage ini, oke? Okay? Number 1 Billboard Singles. Justin Bieber, ada Sorry. Tahu dong lagunya? Well, of course. Of course. Love Yourself. Terus juga What Do You Need. 3 singles number 1 di Billboard. Who can stop that? Well, I hate to break it to you, but Sorry, Tay Tay still win that round. No way. Because Taylor Swift actually have 4 first single in Billboard. We Are Never Ever Getting Back Together, Bad Blood, let's see, Blank Space, Shake It Off. Let's see, 1, 2, 3, 4. 4 singles.
Okay, beda satu. It's okay, guys. Okay, Believer. This final stage, gue akan menangin buat kalian. This is all for Believers yang lagi nonton, okay? Shella, and for Taylor Swift fans, sabar ya, karena gue yakin dia bakal menang. Justin Bieber collaborations, kolaborasi. Ada lebih dari 8 ya, termasuk Skrillex, Nicki Minaj, ada juga Ludacris, Chris Brown, Drake. Name it, so much more. Dan tahun ini aja yang lagi meledak banget, DJ Major Lazer, DJ Snake, more than 8. Well, maybe Taylor Swift belum kolaborasi sebanyak itu. Dia baru sama Ed Sheeran, Eminem, Kendrick Lamar, let's see, Calvin Harris, Wiz Khalifa, yep, 5. Sekarang terserah Shella deh mau puterin lagu Taylor Swift yang mana. It's up to you. Oh, Brandy, you're so sweet. I'm sweet. Let's see, Neuromantics? Neuromantics. Neuromantics. Boleh itu seru. Okay, guys, this is Neuromantics. Tadi kan kita udah bahas Justin Bieber, Taylor Swift. Nah sekarang kita punya musisi-musisi Indonesia yang video klipnya itu juga behind the scene. Oh iya, ada unsur behind the scene-nya. Gue tuh suka banget sama video klip ada behind the scene. Karena gue selalu kepo sama artis-artis favorit gue. Kayak mereka tuh kalau sebelum naik stage, mereka tuh ngapain ritualnya. Mereka ngapain aja. Terus kayak apa sih yang berlangsung di balik panggung tuh? Kayak gimana sih? Nah gue punya nih satu video klip dari band Indonesia yang menurut gue video klipnya unik banget. Ini adalah band yang sangat-sangat keren dan lo pasti tahu karena fanbase-nya tuh gila banget. Siapa? Nama fansnya adalah Massivers. The Massive! Yes, jadi video klip The Massive yang judulnya Nyaman itu bagus banget. Di video klip ini tuh mereka melibatkan 50 lucky fans dari 6.000. Jadi mereka kayak cari-cari dari 6.000 yang dapat cuma 50 lucky fans. Dan video klip ini tuh unik banget karena benar-benar tuh mereka kayak gini nih. Ini stage-nya kayak gini. Mereka nyanyi di tengah. Terus dikerubunin sama fans-fans mereka. Udah gitu semuanya tuh nyanyi. Nggak cuma Rian-nya, tapi gitarisnya, drummer semua ada take part. Oh, that's really nice. Terus jadi, karena yang nonton juga cuma segitu, jadi pasti berasa intimate banget gak sih konsernya? Banget. Jadi tuh rasa kayak private concert gitu. Ih, gila, asik sih. Tapi gue juga punya, ini band kesukaan gue juga nih. High Five. Ini gue ada satu lagunya, itu gue suka banget. Karena liriknya tuh lucu menurut gue, kayak gak biasa gitu. Judulnya sama-sama tahu. Oh, tahu. Iya kan? Tahu kan? Sama-sama tahu kita. Sama-sama tahu lah kita. Gimana? Tapi jadi itu liriknya itu tentang orang yang balikan lagi sama mantannya. Karena ya kita, tapi dia sebenarnya masih ragu sih, tapi kita tahu kalau sama lo tuh nyaman. Jadi kayak ya udah balikan lagi. Oh, terus kalau video klipnya kayak gimana? Nah, kalau video klipnya itu sama juga kayak di Massive. Dia dia kasih behind scene konsernya dia. Jadi itu lucu banget, jadi ada kayak penonton-penonton di sini disorot gitu. Jadi kayak penonton-penontonnya sambil gini gitu, terus sambil nyanyi-nyanyi juga. Ada roadman-nya juga, jadi nampilin semua teman-teman yang bantuin High Five tiap konser. Iya benar, karena memang orang-orang behind the scene itu sangat penting ya, nggak cuma penyanyi. Kalau kita ngeliat penyanyi di panggung, kita harus mikirin siapa penulis lagunya, siapa produsernya, stage manager-nya, roadman-nya, everything matters. Okay, do you have the video prepared for us? Yeah, of course. Puterin kalau gitu, Shella. Yeah, for sure, check it out. High Five. Alright guys, welcome back. Nah sekarang Boy punya ini beberapa musisi-musisi yang ngerilis video clip dalam bentuk behind the scene. Iya, ada Ariana, ada Katy Perry, ada OK Go. Gua sih suka banget sama OK Go ya. But Sia's video clip tuh agak unik juga ya, karena ada beberapa part dianya tuh di blur dan ada juga beberapa part yang got the blur. And guess who directed her own clip? Sia sendiri, man. It's a really nice clip. Check it out on YouTube. Karena sekarang Boy mau puterin yang OK Go aja, okay? For all you Japanese fans, check it out. 1, 2, 3, 4. Okay. You ready for the singer? Go, Boy. Kau datang jantungku berdebukan cair. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada. Tak cuma yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan setiap tingkahmu. Tertawa pada setiap cacu. Could it be love? Could it be love? Could it be? Could it be? Could it be love?
Sekarang berikutnya nih kita mau ngomongin ini nih. Ada dua artis, you guys know these people so well. Ini dua nama yang luar biasa. So have like behind the scenes video clip yang menurut gua ya harus kalian tonton karena ini salah satu yang benar-benar pengambilan gambarnya tuh oke banget. Brandon tahu kan? Tahu dong. You know what? Ini ada yang kayak langsung satu yang kepikiran sih sama gua. Mungkin siapa? Mungkin ini yang dimaksud sama lo juga. Raisa. There you go. karena itu menurut gue lucu banget. Karena dari tadi kan kita lihat behind the scene-nya melibatkan kru-krunya mungkin kayak how they do on backstage gitu. Tapi yang ini tuh melibatkan fansnya. That's true. Jadi gue suka banget karena kayak yang pertama Taylor Swift kan romantic ya. Juga. Iya, yang kulit di Could it be love? It's always heartwarming ya kalau video clips ada fansnya tuh, fans tuh merasa kayak I'm the luckiest fan in the world. Iya, jadi bukan kayak itu, kita juga merasa terlibat banget. Iya, sebagai orang luar yang nonton juga kayaknya enak banget aja gitu. Maksudnya ini lagunya dia, tapi dia ngelibatin fansnya kayak yo, this person is a down to earth sama fans. Itu important, kita sebagai idola harus sangat-sangat baik sama fans. Ya, sudah. Ya kan, harus bisa deket, harus gak boleh ada gap, gak boleh ada jarak. Bener. Harus selalu always bisa, makanya kita harus selalu ngandelin social media, we always use, bisa nge-tweet, bisa Instagram, pokoknya harus live. You know what, as cliche as it may be, tapi emang kita gak bisa ada di sini kalau gak ada fans gitu. Yeah, that's not true. Dan you know what, Raisa ini waktu itu minta foto-foto fans ya, dikirimin ke social medianya dia. Dan itu foto-fotonya diambil-ambil, dia saring, terus dia pilih-pilih yang mana dia mau masukin ke clipnya. Dan semuanya udah terpilih, congratulations for you guys, man, you made the clip. Congratulations. Yes. Alrighty, okay, Brandon, ada siapa don? Nah, kalau gue nih, ini bisa dibilang band yang paling menyedihkan tahun ini. Kenapa gitu? Karena dia mau bubar. Tapi sebelum bubar, dia akan tour terakhirnya sama ngeluarin album terakhirnya juga. Bubar. Can you guess? Bubar. Yellow Card. Yellow Card. Jadi Yellow Card ini tuh baru aja ngeluarin single pertama mereka dari album terakhir mereka yang judulnya RIP. Ya. Sedih nggak sih judul lagunya RIP? Kayak album. Ya udah, that's the last one. Ya. Jadi sedih banget. Jadi lagu RIP ini dari album terbaru mereka yang self-titled, which is gonna come out 30th of September 2000. Kalau kalian sama band-band, apalagi band-band zaman itu ya, grab Yellow Card's newest album ya tanggal 30 September. Karena, like Brandon bilang ya, it might be the last one. Mungkin ini album yang terakhir. Jangan, you don't wanna miss on that. I hope not. Makanya kita harus kasih support mereka. This is probably their last album, last tour. Just give them the best support they deserve. Yes, kita kasih video clip aja dulu gimana? Ya udah. Okay. What you got? Gua ada yang behind the scenes. Kalian tau lagu ini enggak? Secret by Austin Mahone. Oh my god. Itu menurut gua behind the scenes asik banget. Karena ya kita ngelihat, maksudnya kalau ngelihat musisi-musisi lagi konser, terus diambil video clip pas mereka konser ya udah biasa. Betul. Okay? Ini Austin Mahone juga sebenarnya lagi konser, dia lagi pertengahan tour. Tapi yang menurut gua kan dia tuh ngasih ngelihat apa sih cuplikan-cuplikan dari semua tour-nya dia, backstage, everything from different places. Austin Mahone ini apa sih tournya itu waktu itu hanya di Amerika Selatan. Amerika Selatan. So it's pretty epic, man. You guys can see the view. Fans-fansnya juga pasti muka-mukanya udah beda-beda, Now, Boy and Sheila, I have one video clip yang bisa bilang tops it all dari semuanya. Karena ini adalah video clip juga perpisahan dari this band sama fans-fansnya dan everyone. You gotta help me. Oh my god. One Direction. Yes. One Direction history. Jadi itu bukan yang terakhir berlima ya. Mereka masih berlima. Enggak, udah berempat ya. Oh, oke. Okay. Berempat. Tapi si Zayn dimasukin ke video clip itu. Kita lihat video clip terakhirnya aja tuh pasti sedih banget karena Zayn. Iya, sedih banget. Kita nyanyi ini boleh? Kita nyanyi history. Ayo. It's to reminisce about One Direction. But we're not parting ways, right? Bertiga, enggak kan? Maybe you are. Gue bercanda. Okay, sebelumnya we have to say bye-bye. I'm Boy William. I'm Sheila Dara. I'm Brandon Salim. Okay, jangan lupa follow Twitter kalian di mana? Brandon Nicholas. Sheila Daisa. Boy William. Instagram Brandon Salim. Sheila Daisa. Boy William 17. Snapchat Brandon Salim. Sheila Daisa. Beware 1710 AA. And guys, this is history by One Direction. Bye. 2, 3, 4. You gotta help me. Cool. Now my heart's breaking and I don't
could be the greatest team that the world has ever seen. You and me gotta hold on to history. We can let it go, we can make some more, we can be forever. We gotta hold on to history.